intelektual muda Malamoy Raymond Su meminta dukungan dari seluruh masyarakat di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, bahkan seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya agar memberikan dukungan kepada putra terbaik Malamoy yang akan maju pada pilihan kepala daerah gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Perkenalkan, nama saya Raymond Su, intelektual Moy, yang hari ini saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat kabupaten kota serta yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Kita akan masuk dalam pesta demokrasi yang akan muncul dalam beberapa bulan ke depan, yaitu pemilihan kepala daerah. Saya menghimbau kepada masyarakat seluruh Provinsi Papua Barat Daya, provinsi ini hadir di ada di tanah Moy, dan kami anak-anak Moy akan siap bertarung di 2024 ini, yaitu Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk melihat figur-figur kami yang nanti kami akan taruh di atas tanah Moy ini untuk menjadi pemimpin di Provinsi Papua Barat Daya. Kami minta dukungan dan kerjasama kita kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya harus benar-benar melihat figur anak Moy yang akan nanti maju di tahun 2024 ini akan menjadi gubernur di provinsi ini. Saya berharap kepada seluruh semua elemen dukungan-dukungan penuh yang mungkin ada dari berbagai macam wilayah, kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, mari kita mendukung penuh bakal calon anak Moy putra daerah yang terletaknya provinsi di provinsi baru yang ada di tanah Moy, maka melihat anak Moy untuk menjadi gubernur di Provinsi Papua Barat Daya. Sekian dan terima kasih. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Papua Smart mengabarkan.